Dalam laga tandang menghadapi Haipas tersebut, Respak dengan tiga pemain handalnya, Megawati Hengesri, Giovanna Milana, dan Lee Soyoung, sukses meraih kemenangan gemilang atas Haipas dengan skor 3-1, 25-19, 25-16, 22-25, 25-22. Pada laga tersebut, Vanja Bukilik dari Haipas berhasil keluar sebagai top skor dengan kontribusi 33 poin. Sementara top skor kedua berhasil dicetak oleh Vovoli asal Amerika Serikat, Giovanna Milana. Dari Respak yang menjadi top skor bagi timnya, Giovanna Milana telah mencetak 31 poin. Dari laga yang berlangsung hari ini, disusul Megawati Hangesli yang berhasil menjadi top skor kedua di tim Respak. Pevoli asal Indonesia tersebut mencatatkan 16 poin bagi kemenangan Respak pada laga kedua mereka di putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Lewat laga hari ini, Megawati Hangesri menambah 16 poin kemenangan dan berhasil menggeser Kim Yongkong dari Pink Spider. Megawati Hangesri yang saat ini melejit ke peringkat ke-6, top skor telah membukukan 676 poin. Dengan catatan itu, otomatis Mega menjadi salah satu pemain yang paling berpengaruh, walaupun dirinya langka diberikan kesempatan untuk mencetak skor sebanyak dia sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi sorotan jelas adalah bagaimana legenda voli Korea sungkem terhadap perubahan yang diberikan oleh Mega, di mana legenda voli memberikan ungkapan khusus bahwa Mega layak diberikan pujian atas apa yang dilakukannya. Bagaimana tidak, di pertandingan itu pun Mega rela berkorban mengubah posisinya sehingga ia lebih banyak menjadi pemain defense ketimbang pemain yang menyerang. Dan Mega pun rela hati untuk melakukan serangan-serangan di akhir, ketika bola lebih banyak diberikan kepada para pemain yang lain. Tapi ia mampu menyelesaikan bola di akhir. Saya rasa di sini ada Mega yang tampil makin kuat. Hari ini saat lawan Haipas, dia menunjukkan kekuatan serangan yang sangat bagus sejak awal, kata Han Yumi. Megawati adalah pemain yang dapat membuat Respak seterkenal ini dan booming di Korea, puji Aijayo. Pujian itu pun tak sampai pada para legenda saja yang kagum melihat bagaimana kemampuan dari Mega tersebut. Akan tetapi pujian terbesar datang dari pelatih lawan yang mengakui bahwa Mega di pertandingan itu justru selalu membereskan masalah dari Respak. Megawati memang terlihat seperti biasa-biasa saja di awal, namun perubahan itu alur permainan justru semakin menonjol. Di saat lawan unggul 20 poin, dan spike-spike dari Mega mengakhiri semua kemenangan dari Respak tersebut. Setiap kali Anda mencapai angka 20 poin, itu adalah permainan yang penuh dengan peluang. Dan itu bekerja dengan baik di set ketiga, saya sering memberitahu Lee Yun Jung. Tetapi terkadang hal itu terjadi sebaliknya, kata Kim dilansir dari The Spike. I feel like